Hari ini saya mau jawab pertanyaan teman-teman tentang perburungan. Nah, ini di luar teknis ya. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Dari Mas Heri VX9PL. Jangan senang dan bangga dulu, bro. Di saat kau mati nanti, baru kau tahu semua burung yang kau kurung akan menuntutmu di alam kubur. Mu kelak, siap-siap saja kau mempertanggungjawabkannya. Nah, ini pernyataan atau pertanyaan dari Mas Heri ini dijawab oleh Bandus Project. Mas Bandus, ini bukan channel dakwah, ngap. Kemudian juga dijawab dari Mas Muhammad Mugianto. Ayo obatnya diminum yang rutin ya. Kemudian juga dari Mas Jimny Hendrik. Komentarnya lebih sakit lagi, siksaan orang yang sukanya menghujat orang kayak lu, ngap. Jadi gini ya. Saya terima kasih sekali dengan Mas Heri yang sudah memberi peringatan kepada saya tentang tidak boleh memelihara burung ya. Oke. Dan sebetulnya Mas Heri pernyataan atau pertanyaan atau peringatan dari Mas Heri itu sama dengan peringatan dari teman saya yang tidak pernah pulang, tetangga saya, tepatnya tetangga istri saya ya, karena saya tinggal di situ. Kemudian dia datang karena mungkin rasa sayangnya dia kepada saya dan keluarga, dia memberi peringatan begini juga sama. Mas, jangan pelihara burung, nanti kamu tidak akan bisa masuk surga. Karena nanti kamu harus menunggu kerelaan burung tersebut kamu kurung. Nah, oke. Okay. Yang benar saya jawab kepada beliau dengan lembut ya, bahwa kalau memang tidak boleh memelihara burung ya, itu saya minta, kalau karena beliau itu orang Islam, saya minta, ini saya juga pakai peci dan saya juga pernah ngaji juga ya, saya minta agar beliau menunjukkan di dalam Al-Quran itu surat apa, ayat berapa, benar akan saya baca. Karena saya terus terang saya juga membaca Al-Quran walaupun tidak bagus bacaan saya, dan saya hanya banyak membaca arti-artinya ya, oke ya, saya copot saja. Kemudian saya juga minta beliau untuk menunjukkan kalau memang ada hadis Nabi, hadis-hadis yang sahih yang di situ melarang orang, seseorang itu memelihara burung, karena nanti kalau memelihara burung, burung itu akan minta pertanggungjawaban. Nah, juga mungkin kalau ada dari ulama, tulisan-tulisan dari ulama, saya minta bukunya, kajiannya kayak apa, apakah kajiannya itu apa itu sesuai dengan Al-Quran maupun hadis, atau hanya apa itu perkiraannya saja atau hipotesanya beliau ya, karena surga itu milik Allah bukan milik ulama ya, surga itu milik Allah dan itu bisa masuk ke sana, kepercayaan saya ketentuan dari Allah atau Tuhan ya. Nah, jadi menurut saya secara teknisnya, menurut saya ini pendapat saya, jadi dari beberapa literatur yang saya baca itu bahwa memelihara anak yang mempunyai pemeliharaan atau seseorang yang mempunyai pemeliharaan hewan kesayangan itu akan melembutkan hatinya, jadi dia akan bisa bersosialisasi ya, dia hatinya itu akan baik, punya rasa kasih sayang. Kemudian juga kalau seseorang anak itu belajar memelihara hewan atau burung atau apapun, kelinci atau kucing, dia akan melatih rasa tanggung jawab gitu ya. Dan kalau ini pemahaman saya ya, analisa saya, kalau seseorang itu tidak boleh melihara burung ya, banyak loh orang yang melihara burung itu bertato-tato ya, mungkin orang-orang yang suka kelahi, mungkin orang-orang punya temperamen keras ya, suka ya ramai dengan orang. Cobalah kalau tidak boleh pelihara burung, bahwa di dunia ini dalam pelihara burung, saya yakin banyak yang namanya kriminalitas, banyak orang yang ramai dengan istrinya, banyak orang yang ramai dengan anaknya. Jadi kalau saya pelihara burung itu, saya akan mengalihkan perhatian saya ke burung, tidak hanya kepada anak dan istri saya. Setiap kali anak saya begini, saya marahin. Karena saya juga temperamental rasanya. Ini saya tidak suka, saya marah. Ini tidak suka, saya marah. Rasa masakan istri saya tidak suka, saya marah. Jadi saya pelihara burung itu untuk mengalihkan ya rasa kemarahan-kemarahan itu, sehingga teralihkan menjadi rasa kasih sayang. Saya pelihara burung itu melembutkan hati saya. Terus terang seperti itu. Coba dibayangkan kalau tidak ada pelihara burung, sudah judi nggak boleh, minum keras nggak boleh, pelihara burung nggak boleh. Ya,
gimana? Apakah tidak ada banyak kriminalitas, tidak ada banyak perjudian, bahkan mungkin tak banyak perselingkuhan di dunia ini ya, kalau orang tidak boleh burung. Dan pada saat itu bule saya itu kan waktu masih kecil ya, saya masih kecil, ini sudah tua ya, bule saya mengeluh pada saya, kepada saya, "Ommu ini kok beli burung mahal-mahal." Saya nggak tahu, pada saya itu refleks saya, "Om bule, kalau om nggak boleh pelihara burung, nanti kalau punya istri muda gimana, kalau mencari cewek lagi gimana?" Wah, akhirnya bule saya itu terbuka pikirannya. Begitu nanti berikutnya saya datang ke sana, dia nunjuk, "Leh, itu burungnya tuh bagus sekali loh, saya suka." Nah, itu. Begitu, itu pikiran saya ya. Dan secara teknis ya, kenapa pelihara burung nggak boleh, tapi Anda makan telur ayam? Pangan telur ayam itu dipelihara satu ekor atau dua ekor, hanya satu kotak. Juga tidak dikawinkan. Kalau masalahnya bahwa burung itu tidak bisa kawin, tidak bisa mengekspresikan ininya. Ya, ayam itu juga hanya dipelihara kecil sekali, hanya bisa maju mundur, muter aja dan bertelur. Kenapa Anda juga mau makan telurnya? Coba kalau memang seperti itu, yang memberi peringatan saya, sebaiknya juga tidak usah makan telur. Ya, sapi itu gimana? Sapi itu kalau yang sapi kereman kan narik tali, tipnya bisa maju mundur muter makan, kemudian besok juga dipotong. Bahkan dia juga tidak bisa merefleksikan kehidupannya, tidak bisa kawin. Ya seperti itu. Jadi pada saat itu ada pertanyaan juga, "Mas, kalau melihat burung kan kasihan, nggak bisa kawin." Dudian itu jangan berpikir bahwa kebahagiaan itu hanya kawin saja. Jadi kalau hanya berpikir Anda kawin, kawin, kawin itu ya, ya begitu jadinya ya. Bahwa kebahagiaan itu lihat saudaranya tersenyum, ikut tersenyum. Kita membantu orang miskin tersenyum, itu kita ikut tersenyum. Melihat anak kita tersenyum, kita suka tersenyum. Kebahagiaan itu tidak hanya terletak pada kawin, mengekspresikan birahinya seperti itu ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Kalau ada pendapat lain, tolong ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pemikiran yang lain, jangan bisa menunjukkan kepada saya di mana di Al-Quran, hadis, maupun pendapat ulama, saya akan ucapkan terima kasih. Dan mungkin kalau saya percaya, saya tidak akan pelihara burung lagi. Oke, semoga semuanya sehat dan rezekinya semua banyak dan berlimpah dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Selamat sore, Jo.